Hai, saat ini saya sudah berada di kawasan wisata religi, yaitu wisata patung Buddha tidur paling besar ketiga se-Asia Tenggara. Di mana itu? Ya, betul sekali. Kabupaten Mojokerto. Berwisata, katanya tidak akan lengkap kalau kita belum mencoba hidangan khas daerah. Di Kecamatan Trowulan, tepatnya di Desa Bejijong, katanya ada hidangan yang sudah dinikmati sejak era Kerajaan Majapahit. Apa itu? Yuk kita cari tahu sama-sama. Saya Bu Istikharah dari Dusun Kedungulan, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Saya diperkenalkan lewat ada pelatihan, terus diperkenalkan bahwa minuman secang ini adalah minuman zaman dulu khasnya Mojopahit. Komposisinya itu dari jahe, serai, daun pandan, pohon secang itu sendiri, sama apuloko. Saya biasanya itu memperkenalkan lewat kalau ada tamu di rumah sini itu ada orang nginap, ada tamu untuk makan siang, mintanya itu dari biasanya itu dari luar daerah, kadang itu dari orang-orang bule itu awalnya itu ingin minuman secang ini dipatenkan untuk minuman khas daerah Trowulan atau khasnya Mojokerto. Kalau bahan secang ini ambilnya dari mana? Saya jawab itu ya beli di pasar gitu. Loh, berarti enggak ada Bu, bahannya itu di sekitar sini, pohon secangnya itu enggak ada. Ya saya ingin kalau minuman secang ini bisa diterima di masyarakat, terus bisa semua orang itu apa itu suka sama minuman, soalnya minuman ini kan minuman khasnya waktu dulu, istilahnya apa ya, warisan nenek moyang kita dulu itu ya, khasnya Mojopahit itu, minuman Mojopahit. Secang, minuman khas Kabupaten Mojokerto yang dipercaya telah lama dikonsumsi sejak era pemerintahan Kerajaan Majapahit. Dengan segudang manfaatnya, minuman ini belum juga dipatenkan. Untuk itu, saya tergerak untuk membuat secang menjadi minuman yang bisa dikonsumsi oleh seluruh masyarakat. Dengan menanamnya, menggalakkan penanaman secang di setiap rumah-rumah di Desa Bejijong, dan membuatnya menjadi kemasan yang lebih ramah untuk dibawa kemana-mana, sehingga bisa menjadi oleh-oleh dan bisa dinikmati dengan keluarga tercinta. Revolusi industri 4.0 bukan hanya sekedar teknologi yang mampu membawa kita menjelajah dunia, tapi juga mampu membuat kita menggenggam dunia. Kita harus berdaya. Kita harus mendunia. Saya, Raki Tata, Raki Kabupaten Mojokerto 2020. Mari tingkatkan potensi sumber daya manusia dan lestarikan sumber daya alam kita. Dengan spirit of Majapahit, untuk Jawa Timur yang jaya, luar biasa.